Berikut adalah hasil sementara pertandingan semifinal Hilo Open 2023. Di semifinal ganda putri, wakil Indonesia, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, berhasil lolos ke final, usai mengalahkan wakil Perancis, Margot Lambert, Annette Rand, dengan skor 21-12 dan 21-15, dalam durasi 37 menit. Di semifinal ganda campuran, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, berhasil mengalahkan pasangan Denmark, Mathias Christiansen, Alexandra Boje, dengan skor 15-21, 21-17, dan 21-19, dalam durasi 1 jam 4 menit. Sementara itu, Tang Chun Man, Se Ying Suet, berhasil mengalahkan pasangan Chinese Taipei, Ye Hong Wei, Li Chia Xin, dengan skor 21-13, 17-21, dan 21-13, dalam durasi 53 menit. Di semifinal tunggal putra, Chou Tien Chen, berhasil mengalahkan pemain Perancis, Alex Lanier, dengan skor 21-19, 19-21, dan 21-15, dalam durasi 1 jam 12 menit. Di semifinal tunggal putri, Lynn Hojmak Kejaersveldet, berhasil mengalahkan pemain Skotlandia, Kirsty Gilmour, dengan skor 21-16, dan 21-17, dalam durasi 40 menit. Dan Bei Wen Zhang, otomatis melaju ke final, setelah tunggal putri Thailand, Ponpawe Cho Chuwong, memutuskan untuk walkover. Di pertandingan selanjutnya, tunggal putra Perancis, Thomas Junior Popov, akan melawan tunggal putra Hong Kong, Li Chukyu. Dan di partai ke-8 court 1, Mark Lamsfus, Marvin Seidel, akan melawan Li Yang Wang Chilin. Sementara itu, di partai pertama court 2, Zhang Suxian, Zheng Yu, akan melawan Liu Sheng Su, Tan Ning. Dan Andre Sondergat, Jesper Toff, akan melawan Liu Yuchen, Ou Xuanyi.